Assalamualaikum sahabat AMGN Entertainment, yang butuh jasa desain, silakan kunjungi Instagram kami, atau kirim ke alamat email yang tertera di pojok kiri bawah. Selamat menyaksikan. Selamat datang di channel kami, seperti biasa kami hadir dengan tutorial desain di Canva. Setelah masuk ke aplikasi, terus klik tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian pilih ukuran khusus, silakan kita tunggu sampai halaman terbuka. Sebelum lanjut, jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, komentar dan share, agar video kami bermanfaat untuk semua. Selamat menyaksikan. Perhatikan baik-baik ya, biar bisa ikutan belajar desain. Desain itu sangat menyenangkan, karena kita bisa menuangkan ide-ide di dalamnya. Tapi ingat satu hal, bahwa desain membutuhkan kesabaran dan imajinasi untuk hasil yang maksimal. Kali ini desain kami spesial untuk semua pelaku usaha clothing. Tipe desain berpindah dari fase pembaca yang paling aktif. Seorang perancang yang baik dapat memahaminya, untuk menjadi sumber menuju kesuksesan, maka hanya beberapa yang dapat menyadari keindahannya. Solusi desain grafis yang baik dalam berkomunikasi dengan permasalahan dapat mengembangkan beberapa informasi dalam lingkungan, baik secara substansial maupun secara substansial kepada pengajaran, lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Kesalahan umum yang biasa dilakukan dalam membuat suatu desain yang sangat mudah adalah menganggap enteng kelihaian orang yang kurang pintar. Jika sebuah desain gagal untuk menggambarkan apa yang dimaksud, ketika itu sukses, itu tidak akan terlihat. Henry Cole menjadi salah seorang yang paling berpengaruh dalam pendidikan desain di Inggris. Ia meyakinkan pemerintah tentang pentingnya desain dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Design and Manufactures. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual. Desain ekspresi dari sebuah tujuan, dan mungkin nantinya akan disebut sebagai sebuah seni, desain tergantung pada seberapa besar sebuah batasan dan bagaimana metode yang dilakukan, akan selalu ada batasan dan biasanya termasuk ke dalam etika. Sebuah desain yang baik dimulai dengan kejujuran, datang dari perpaduan dan kepercayaan Anda terhadap intuisi Anda. Ada tiga respon untuk sebuah desain, ya, tidak, dan wow. Wow adalah apa yang saya inginkan. Desain bukan hanya apa yang terlihat dan dirasakan, tetapi desain tentang bagaimana ia bekerja. Desain merupakan perantara antara informasi dan pemahaman. Desain adalah di mana pengetahuan dan seni bersatu padu. Desain grafis adalah surganya bagi individu, eksentrik, klinik, abnormalitas, hobi dan jenaka. Desain ini spesial untuk semua pelaku UMKM di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Untuk menuju menjadi manusia yang produktif dan meraih kehidupan yang mandiri. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah darinya. Pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Quote of the day, menjadi orang hebat memang baik, akan tetapi, menjadi orang baik jauh lebih hebat.
Desain yang baik berbicara tentang detail. Dengan pemilihan material yang inovatif, teknik konstruksi dan estetika modern dapat menciptakan sebuah kerajinan unik yang membangun sebuah standar baru. Desain adalah kontras dari inti yang terbatas meskipun tidak ada penghalangnya. Ini merupakan interpretasi sederhana dari sebuah kreativitas. Terima kasih sudah menonton video kami. Saran dan kritik silakan di kolom komentar. Silakan request tutorial ide bisnis apa yang ingin kalian tahu. Khususnya desain, insya Allah pasti kami buatkan tutorialnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah selesai desain di Canva, kemudian kita masuk ke Google, lalu kita cari website Smart Mockups. Setelah masuk ke dalam website, pilih apparel kemudian klik hoodie, kemudian scroll ke bawah, lalu masukkan hasil desain. Dan kita tinggal tunggu hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Gampang bukan? Mudah bukan? Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, komentar, dan tentunya subscribe. Bunyikan belnya agar bisa menonton video kami selanjutnya. Makasih sudah nonton. See you next time.